Berita panas terkini, Tenom. Hari terakhir perbicaraan pendakwa terkenal Ebit Liu sebelum disambung semula dengan tarikh baru membabitkan kes gangguan seksual dijangka masih tertumpu kepada Firdaus Wong sebagai saksi ketiga pihak pendakwaan. Bagaimanapun, aksi pertama Mohd Fairuz Abu, 37 tahun, dalam perbicaraan pada Kamis diberitahu oleh mahkamah bahwa beliau akan dipanggil semula untuk menyambung pemeriksaan balas daripada pihak peguam bela sebelum perbincangan Firdaus diteruskan. Perbicaraan yang diadakan di Mahkamah Majestrik di sini setakat ini sudah memanggil 3 saksi sepanjang 4 hari perbicaraan berlangsung. Sebelum ini, Ebit atau nama sebenarnya Ebit Irawan Ibrahim tiba di perkarangan mahkamah pada jam 9.20 pagi dengan menaiki pacuan 4 roda Toyota Land Cruiser dan dilihat berpakaian hitam dan berkopiah putih. Ebit dilihat kelihatan tenang dan sempat tersenyum kepada petugas media ketika melangkah masuk ke mahkamah sebelum perbicaraan bermula pada jam 9.30 pagi. Turut kelihatan bersama beliau adalah pasukan peguam belanya yang terdiri daripada Ramsing, Kamarudin, Mohmad, Chinki, dan Timothy Daud. Sebelum ini, Ebit berhadapan dengan 11 pertuduhan berkaitan gangguan seksual, membuat hantaran gambar dan perkataan lucah bermaksud mengaibkan kehormatan mangsa melalui aplikasi WhatsApp mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semua.